Langsung kita hantam ceker pedasnya dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini ada kuah cekernya ataupun baksonya. Kita tabur di nasi. Kita siramkan. Lalu kita ambil sambal terasinya, guys. Bismillah. Oke, guys, sebelum kita lanjut videonya, Mang Cek mau menginformasikan bahwa ada salah satu mikrofon terbaik bagi konten kreator yang pemula ataupun sudah lama, guys, yaitu Holyland Lar M1. Holyland Lar M1 adalah mikrofon nirkabel digital yang ringan dan mungil. Daya tahan baterai Lar M1 ini mencapai 20 jam dengan casing. Lar M1 ini memiliki casing yang dapat membantu proses penggunaan Lar M1. Lar M1 memiliki teknologi hair clear yang inovatif. Lar M1 hanya membutuhkan satu ketukan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kebisingan di sekitar Anda, guys. Fitur pemasangan yang otomatis dan desain clip-on yang mudah membuat Anda siap dalam hitungan detik. Fitur utama, pertama, peredam kebisingan hair clear. 2, isi daya dan simpan dua-dua dalam satu. 3, desain plug and play yang mudah dan digunakan. 4, desain mungil dan ringan. 5, kualitas suara HFI. 6, koneksi stabil. 7, transmisi 650 FT 200 meter loss. Dan kompatibilitas yang luas pastinya, guys. Dan juga garansi 1 tahun Denka Pratama dan bisa dibeli di online store dan offline store di sekitar Anda, guys. Oke, guys, kembali lagi bersama Mang Cek di Mukbang Gokil tentunya ya, guys, ya. Kali ini mukbang kita yaitu bakso ceker pedas, guys. Dan ditemani tetap sambal terasi karena kuah bakso nggak terlalu maksimal buat nasi ya, guys, ya. Jadi kita hantam dengan sambal juga. Disertai ada lalapan ala kadarnya yaitu selada dan terong. Dan pastinya tidak lupa kerupuk dan kacang sedikit. Oke, seperti biasa sebelum makan, Mang Cek mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh subscriber Mang Cek dimanapun berada. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman Mang Cek yang baru bergabung di channel Mang Cek, mohon dukungan dengan cara subscribe seperti di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video Mang Cek berikutnya. Oke, langsung saja kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Seperti biasa langsung kita hantam ceker pedasnya dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Dan di sini ada kuah cekernya ataupun baksonya, kita tabur di nasi. Kita siramkan. Lalu kita ambil sambal terasinya, guys. Bismillah. Bakso.
Baksonya. Kuahnya. Mantap, guys. Perpaduan kuah bakso dan ceker pedasnya, wow.
Oke guys ya, itu aja dulu video mancik hari ini. Ludes ya. Ketemu lagi di video mancik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.